Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera bosku. So, lama kita tak berjumpa. Lama aku tak update video lah. Memang hidup ni amat-amat kadang-kadang dia mencemburui kita. So, di kesempatan ini aku mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin bagi yang meraikannya. So, yang tidak meraikannya, selamat bercuti walaupun besok dah start masuk kerja kan. So, tak ada banyak aku nak update. Hari ni aku nak update pasal Line Stripper. So ni Line Stripper daripada DM, BAM. Oh sorry, bukan DM, BAM. So Line Stripper ni aku dah beli lama. Cuma baru-baru ni aku kemas-kemas kereta kan. Kemas-kemas terjumpa. Oh, aku rasa setahun lebih kat dalam kereta benda ni kan. So, aku rasa aku beli ni harga dalam RM10, RM15. Dia menggunakan AA. Oh, dia menggunakan AA battery. AA battery. So, Line Stripper ni basically adalah untuk korang buang tali. So, dia ada lubang dekat sini. Nampak lubang ni? Bila kau masuk, dia akan keluar ke belakang. Kan, dia untuk kau buang tali lah. Kau masuk tali dan tekan, dia akan buang. Dan kalau korang ada line winder, benda ni tak praktikal lah kan. So yang menarik dia, dia ada satu button sini. Button apa? Ha, dia ada satu button sini untuk aktifkan dia. Tengok lah, aku tekan. Ha, dekat atas ni dia ada batu asah. Batu asah kan, kau tengok bila aku tekan, kau dengar bunyi dia. Okay, bila aku tekan kuat. Okay, bila aku sentuh ala kadar sikit-sikit je. Nampak eh, telur. Kuat sikit, kuat sikit lagi. Kuat banyak. Okay, slow. Kuat sikit lagi. Jadi butang ni, butang ni dia ikut kekuatan kau tekan. Semakin kuat tekan, semakin laju dia berputar. Kalau slow je, dia pun slow lah. Ni atas ni nampak batu asah. Ni dia punya batu asah atas ni. Ni atas ni, ni batu asah. So yang menarik ni kan, dia punya batu asah ni menarik. So contohlah, contoh dia, okay, ni adalah Zerek apalah, tak ingat lah. Tapi ni adalah dua Zerek. Panjang dia 90 cm. And dua Zerek ni aku pernah gunakan untuk hook up ikan. Ikan apa? Ikan talang. And aku pernah dapat talang 3 kilo lebih gunakan Zerek macam ni lah. Tapi warna putih, tak terkorban dah Zerek tu kan. So bila aku menggunakan lure ni bermain di air asin, so kadang-kadang tu kita letih kan, tak ada masa kan, nak cuci pun malas. So balik mancing, reel mesti cuci. Tapi selalu yang terskip adalah umpan pasu ni lah. Umpan pasu ni aku simpan. So bila simpan je dalam box, tak cuci, main air karat, dia berlakunya satu proses, proses peroksidaan. Oh, silap lah. Dia bukan main karat, main mesin. Dia terjadi satu proses, proses pengoksidaan. So sekarang hook ni dah terhakis, teroksida kan. So kalau tengok condition dia, teruk lah. Teruk yang amat-amat dahsyat. So yang menarik dia, damn ni, BAM ke BAM, BAM. BAM ni dekat ujung ni, batu asah ni senang boleh pakai. So aku boleh control dia punya kelajuan kan. So macam korang tengok hook ni, dia boleh masuk celah belakang ni kan. So memang membantulah efisien. So aku ada try tadi untuk tajamkan. Aku tak adalah pandai kan, tapi at least dia buang karat lah, lubang karat. So hook ni masih boleh berbakti lah. Sebab kalau kita sedia maklum lah,
karat ni musuh utama untuk besi. Bila sesuatu besi tu dia berkarat, secara tak langsung dia akan mengurangkan daya kekuatan besi tu lah. Besi tu jadi tak kuat, dia jadi rapuh. Jadi bergantung dengan sejauh mana proses pengoksidaan tu berlaku. Kalau setakat masih boleh di consider, apa consider, boleh diterima kan, pengkaratan tu boleh pakai lagi fork tu. So kita boleh adjust sikit lah, kita boleh adjust dan kita boleh asah, asah dia. Kalau dah teruk sangat, kita boleh tukar pada hook lain. Tapi itulah, dulu aku ada banyak beli hook sharpener, pengasah mata kail yang jadi manual kan, yang perlu tolak tarik-tarik tu kan. Aku pun dah tak tahu dekat mana. So bila aku pakai ni macam seronok lah untuk pakai kan, dia sempoi, tak banyak tenaga dan aku boleh kawal. Yang penting aku boleh kawal dia punya kelajuan. Kan kalau macam aku nak santai-santai, slow, nak relax-relax kan, aku slow macam tu lah. Slow lagi. Memang santai lah benda ni. So aku rasa tu saja update kali ni. So tengoklah berapa banyak so lah. Jadi itu saja update kali ni. Aku rasa produk ni pun buatan Germany dan tak keluar dah production. Dah tak tahulah, nasib-nasib je aku jumpa binatang ni. So ada satu brand lagi yang keluarkan benda macam ni, brand dari Berkeley. Kalau tak silap aku lah cara aku pronounce Berkeley, yang Berkeley pun dia ada. Nama dia Line Stripper. Dia termasuk sekali dengan hook sharpener. So memang seronok lah pakai ni. So berapa kali sole ni. Okey lah, jadi aku rasa tu saja perkongsian aku. Tengoklah nanti, mungkin hari Jumaat ni akan ada video baru. Video tu aku dah siap editing. Menarik lah, menarik, tertarik, memang the bomb. So okay, terima kasih kerana menonton fast update dari aku. So gerak lu, baru je. Assalamualaikum, selamat hari raya, maaf zahir batin. Yadish.